السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <applause> وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القران وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu bihi ilal jannah <tuh> kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini dilembutkan hati kita diringankan langkah kaki kita <tuh> untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulannya Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. <coughs> Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa selalu memanjangkan usia kita di dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam An Nawawi menuliskan ada lima perkara yang dibenci oleh manusia <coughs> dan ada lima perkara yang disukai oleh manusia lima perkara yang disukai dan dibenci manusia yang pertama yaitu adalah <coughs> yukibbuna dunya wayansawna al-akhirah yukibbuna dunya Manusia itu tercintakan kepada dunia, wayan akhirah dan terlupakan kepada akhir akhirat. Jadi yang pertama manusia tercintakan kepada dunia terlupakan kepada akhir akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 Ya ayyuhalladzina amanu <tuh> wahai orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Wal tanzur Dan hendaklah setiap orang memperhatikan urusannya untuk hari esok. Kenapa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia ini tidak selamanya akan hidup di alam dunia. Karena manusia ini tidak akan selamanya muda, karena manusia ini tidak akan selamanya sehat, karena manusia ini tidak akan selamanya menjabat. Wal tanzur liwat hendaklah setiap orang dari kalian memperhatikan urusannya untuk hari esok. Tak kala nikmat sehat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kala nikmat harta sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat masa muda dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan nikmat hidup kita yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita perhatikan urusan besok di saat-saat kita sudah tidak punya apa-apa lagi di saat sudah lemah di saat kita sudah terbaring di dalam kuburan kita <tuh> di dalam tafsir dikatakan maksud wal tanzur nafsu damat liwats adalah hasibu anfusakum tuhasabu. Hendaklah kalian menghitung-hitung, hendaklah kalian menghisap diri kalian sendiri, koblaan Tuhan Sabu sebelum kalian dihitung, sebelum kalian dihisap di hari kiamat nanti. Tentang apa? Tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang kesehatannya, nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sudahkah kita gunakan nikmat mata ini di jalan Allah Subhanahu wa taala nikmat lisan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudahlah sudahkah kita gunakan nikmat lisan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tangan nikmat kaki seluruh anggota badan kita panca indera kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah sudah kita laksanakan kita tunaikan haknya atau malah sebaliknya nikmat-nikmat tersebut yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru kita gunakan untuk berbuat dosa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nauzubillahi min zalim. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> <tuh> Wanzuru madza adkhartum li anfusakum? Li anfusikum minal a'mali as -soleh. Hendaklah setiap kita melihat apa tabungan kita? Apa bekal kita? Minal a'mali as dari amal-amal soleh liyaumi ma'adikum untuk hari berbangkit nanti yang datangnya pasti karena semakin hari usia kita bertambah maka semakin hari kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu hendaklah setiap pribadi muslim memprioritaskan hidupnya yakni untuk akhirat yang mereka bakal lama hidup di sana, bakal lama tinggal di sana yang menjadi tempat kembali kita nantinya seluruhnya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dunya wayansawnal akhirah. Manusia itu Tercintakan kepada dunia dan lupa kepada akhiratnya. <tuh> Yang kedua, Yohibutna Duro Wayan Saunal Kuburo, manusia itu juga cinta kepada rumahnya, tempat tinggalnya Wayan Saunal Kuburo dan lupa kepada rumah. Keduanya setelah dia meninggalkan dunia ini, yaitu kuburan. Kalau lumrahnya pada umumnya kita memperindah rumah-rumah kita yang ada di dunia, kita cat bagus-bagus warnanya, yang indah, yang cantik, kita beri teras, kita kasih halaman, ventilasi yang cukup, kita isi pula di dalamnya dengan perabot-perabot mewah yang indah, sehingga kita nyaman di dalamnya. Kita pasang AC pula di dalam rumah itu supaya udaranya segar ketika kita masuk untuk menghirup oksigen. Di situ kita persiapkan rumah kita dengan seindah mungkin, senyaman mungkin, tapi jangan lupa bahwa rumah kita. Yang pada hakikatnya nanti yaitu adalah kuburan. Yang ini juga butuh persiapan, sebagaimana kita mempersiapkan rumah yang indah, yang mewah, yang nyaman untuk ditempati ketika di dunia. Maka begitu pula rumah kedua kita, yaitu kuburan ini. Bagaimana kuburan kita ini bisa lapang? Bagaimana kuburan kita ini bercahaya? Bagaimana di dalam kuburan itu ada teman yang soleh menemani kita? bagaimana kuburan kita itu wangi baunya. Maka kalau kita memperindah rumah-rumah kita di dunia dengan membeli segala macam perabotnya, maka rumah di dalam kuburan hanya bisa diperindah dengan amalan-amalan soleh kita. Kau muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah diingatkan oleh imam kita Ustaz Fajar bahwa kita sudah masuk di tanggal 9 yang ini juga merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi puasa dari orang Yahudi dan Nasrani puasa di tanggal 9 yaitu puasa taswa mudah-mudahan kita baik laki maupun perempuan yang tidak ada uzur syari yang punya kesempatan untuk melakukan amalan ini maka marilah sama-sama kita kerjakan karena pahalanya sangat besar ahtasibu allallahi an allati dapat menghapuskan dosa-dosa kita satu tahun yang lalu yang belum tentu setelah bulan Al-Muharram ini nanti berlalu kita masih mendapatkan nikmat hidup yang belum tentu setelah bulan Al-Muharram ini berlalu kita masih berjumpa di dalam masjid ini yang belum tentu ketika bulan Al-Muharram ini berlalu kita sanggup untuk puasa selama satu tahun penuh maka kesempatan ini tidak akan terulang kembali. Maka, marilah kita jadikan amal-amal yang ada di depan mata kita ini kita kerjakan semaksimal mungkin. Adapun nanti tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah, akan tetapi yang ada di depan mata kesempatan kita ini, maka jangan sampai kita lalaikan dan kita lupakan. Ini untuk bekal nanti kita masuk ke dalam kuburan kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala manusia lebih mementingkan memperindah mempercantik rumahnya daripada kuburannya bukan kita tidak boleh untuk bermegah-megahan bukan kita tidak boleh untuk mencari sesuatu yang indah bagi rumah kita kenyamanan boleh karena apa ad dunia akhirah karena dunia itu adalah ladang untuk akhirat jangan sempat pula kita nggak punya rumah ini nanti nggak punya rumah nggak punya pekerjaan nggak punya income nggak punya aset sehingga kita menjadi orang yang fakir maka susah juga karena Rasulullah sallallahu mengatakan kadal fakru an yuka an yakuna kufran kefakiran itu tadi lebih mendekatkan kita kepada kekafiran kenapa orang yang lemah imannya lemah ekonominya susah di dalam kehidupannya maka dia akan lebih mudah untuk tergoda maka dia akan lebih mudah untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhrujuna minad dunya bi iman kelak di akhir zaman banyak manusia itu meninggalkan dunia ini bi iman tanpa membawa iman akan tetapi dunia yang kita kejar yang kita cari ini tadi adalah sebagai ladang kita untuk menanam amal soleh menjembatani kita dengan akhir akhirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga yukibbuna al-mal wa hisab yang ketiga manusia itu Cinta terhadap harta, wayan saunal hisap, dan lupa terhadap hisap dari harta itu tadi yang akan dipertanggungjawabkan, yang mana harta ini punya dua pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Kamu dapatkan dari mana? Terus kamu kemanakan harta kamu ini tadi?" Jadi, Harta ini punya dua pertanyaan yang akan kelak kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dari mana harta kita ini? Kemudian kita kemanakan harta tersebut? Maka ini tentu pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta yang kita cari, harta yang kita konsumsi, itu adalah sesuatu dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la illa Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah, zat yang maha baik, zat yang maha tayyib la yaqbalu tidak akan pernah menerima amalan siapapun sebesar apapun sebanyak apapun illa toyiba kecuali amalan itu tadi juga amalan yang baik pula maka untuk urusan mencari harta ini tadi kita harus benar-benar wanti-wanti karena nanti harta-harta itu yang sebagian akan kita belikan, kita belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk bahkan kebutuhan makan kita, yang kalau di dalam harta-harta kita itu terdapat sedikit zat yang haram, maka ibadah kita tertolak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita tidak diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis arba'in an-nawawi Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang sampai rambutnya kusut ya muddu yadaihi ila sama mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit Ya Rabbi ya Rabbi sambil berdoa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala minta doanya dikabulkan minta doanya didengarkan minta doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam orang yang nangis-nangis ini orang yang berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ini wa mata'amuhu haramun makan dari harta yang haram wa masyrabuhu haramun minum dari harta yang haram pula wa malbasuhu haramun pakai pakaian dibeli dengan uang yang haram sarungnya haram bajunya haram pecinya haram tasbihnya haram didapat dengan uang haram maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anna yustajabu lizalika Mustahil doa orang ini akan diistijabahi, akan didengarkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya gara-gara sumber harta yang dia dapatkan berasal dari yang haram, kena seluruhnya, bahkan kena anaknya, kena istrinya, kena keluarganya. Ketika dia memberikan nafkah-nafkah itu kepada keluarganya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa mala halaluhu <tuh> hisabun <tuh> Setiap harta itu tadi baik yang halal maupun yang haram tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> <tuh> Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti para sahabatnya untuk selalu memperhatikan makanannya. Baru setelah itu memperhatikan amal solehnya. Mudah-mudahan kita di tahun baru Islam ini di bulan Al Muharram ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedepannya untuk berusaha setiap hari menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yuhibbunal iyal Wayan saunal hau, iyal, manusia ini tercintakan pula kepada keluarganya, Wayan saunal kuro, dan sampai-sampai lupa <coughs> kepada kenikmatan sur surga, kepada kenikmatan jannah dari Allah Subhanahu wa Taala. Yang mana kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak, sebagai amanah, berupa istri juga sebagai amanah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala maka keluarga kita janganlah menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala maka keluarga kita janganlah menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi jadikan keluarga kita ini tadi penyemangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mensupport kita, memotivasi kita, tatkala kita mungkin kadang-kadang lemah imannya, kadang-kadang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surat Al-Furqan, ayat yang ke-74. <tuh> rabbana hablana min azwajina berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabb kami hablana min azwajina jadikanlah istri-istri kami wa zuriyatina dan keturunan keturun kami anak cucu cicit kami kurota a'yunin menjadi penyejuk hati kami keluarga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena sesoleh-solehnya seorang suami, sesoleh-solehnya seorang istri, maka tetap yang akan membawa seseorang itu ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah amalan mereka masing-masing. Kita lihat Balik ke belakang, yakni anaknya seorang nabi, yaitu Nabi Nuh Alaihissalam, yang bernama Kan'an. Kurang lebih apa ini, bapaknya? Seorang nabi, seorang rasul, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ketika anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala itu tadi tetap dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diceritakan bagaimana ketika itu Nabi Nuh alaihi memanggil anaknya, "Wahai Kan'an, naiklah ke kapal ayah supaya kamu selamat, Nak. Supaya kamu tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala." Akan tetapi ketika itu Kan'an ini Mengatakan, "Wahai ayah saya, akan naik ke atas gunung, yang mana gunung ini ketika itu belum pernah sejarahnya tenggelam sampai ke atas puncak gua, gunung. Maka, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan berhari-hari, yang ternyata seluruh permukaan muka bumi ini ditenggelami oleh lautan." Begitu pula, lah pesannya Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah. Walaupun ayahmu ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ayah tidak mampu untuk menolongmu selain daripada dirimu sendi sendiri. Maka, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga besar kita apa yang mereka inginkan dari dunia mungkin kita bisa berikan fasilitasnya kita punya harta, kita punya rizki bisa kita penuhi kebutuhannya tetapi kalau permintaannya untuk masuk ke dalam jannah ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak bisa memenuhinya kecuali kita nasihati, kita wasiatkan dia untuk beramal so, beramal soleh maka ajaklah keluarga kita itu juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah anak-anak ini tadi juga menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruhnya kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu" Kalau anak Adam itu tadi mati, meninggal dunia, maka terputus seluruh amal solehnya. Illa min salasin. Kecuali tiga perkara. Tiga perkara. Selain dari sodakotin jariatin, wa ilmin sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah, waladin solihin Anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua, tuanya. Terus mendapatkan amalan pahala mengalir terus ke dalam kuburannya. Kenapa orang tua kok bisa dapat pahala padahal yang bersusah susah beramal soleh anaknya yang berpayah payah beramal soleh taat kepada Allah menjaga hal-hal yang diharamkan Allah anaknya kok orang tuanya yang dapat imbasnya. Karena orang tuanya inilah yang mendidiknya bersusah payah menjadikan anak ini anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai balasan terima kasih Allah Subhanahu wa taala, doa anak soleh mustajab dan terus mengalir ke dalam kuburan-kuburan orang tua tua mereka. Makanya kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita yang hari ini sudah menjadi orang tua, kita yang hari ini dititipi oleh anak, oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak dan keluarga, dulunya kita juga seorang anak, kita juga punya orang tua. Maka jangan lupakan nih, di setiap selesai sholat kita, setiap kita membaca Al Qur'an, jangan pernah lupa mendoakan orang-orang tua yang kita bisa sukses sekarang bisa jadi orang sukses, bisa dikenal orang, punya pekerjaan, punya penghasilan, punya jabatan. Yang paling berperan penting dalam hidup kita adalah abi umi kita, adalah ayah bunda kita, papa mama kita. Maka, sesukses apapun kita, jangan lupa doakan orang tua. Alhamdulillah, orang tuanya yang masih hidup bisa berbakti kepada kedua orang tuanya bagi orang tuanya yang sudah meninggal maka cara berbaktinya yaitu adalah mendoakan di mendoakan dia kalau kita punya harta maka bisa infak dan sodako atas nama orang tu orang tua terus mereka mendapatkan pahala mengalir ke dalam kuburan-kuburan mereka Nah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa tadi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunanku, keluargaku ini adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertak, bertakwa. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya yang kelima Yukhibbu an wa yansau Allah. Yang kelima yang dicintai oleh manusia dan yang dibenci yukhibbu nafsa Manusia itu lebih mencintai dirinya sendiri wa yansau Allah dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sifat dari manusia itu tadi, ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan susah sekali, baru ingat Allah. Oh, Allah banyak manusia itu seperti itu, tapi ketika lepas sesaknya, lepas masalahnya, longgar maka, ketika itu tadi, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kelapangan, yang memberikan setiap solusi jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Manusia itu adalah manusia, manusia itu adalah makhluk yang sering lupa. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia itu tadi. Dengan kenikmatan dan juga dengan ujian, orang-orang yang diuji dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala dia bersabar, maka dia mendapatkan paha pahala. Dan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan berupa harta, kesehatan, pangkat, dan jabatan. Maka ketika itu ini juga bentuk ujian yang kedua, bahkan ujian ini manusia jarang, hanya sedikit yang betul-betul sela -betul selamat dan lolos dari ujian. Manusia itu kalau diuji dengan kesusahan dia bisa bersabar. Ingat, jadi orang yang susah itu ingat dengan allah. Orang dalam keadaan genting yang jarang berzikir kepada Allah naik pesawat tiba-tiba pesawatnya mestinya mati di tengah-tengah itu yang terucap dari lisan orang-orang Islam ketika itu yang beriman kepada Allah apa di situ tolong pilot tolong pilot gitu Pasti yang terucap adalah kalimat zi, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam keadaan genting ini, pesawat itu mati tiba-tiba di atas udara. Ingat kepada Allah. Hidup kembali, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pesawat ini tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai di bawah selamat lu lupa lupa sholat lupa baca Quran lupa puasa lupa menutup aurat kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sering manusia ini lupakan sering manusia ini lalaikan seakan-akan mereka itu akan hidup terus hidup lama di atas muka bumi ini oh ini harta aku yang kerja Oh ini harta aku yang berusaha payah banting tulang siang dan malam, ngapain tuh orang-orang minta sedekah, ngapain itu orang-orang minta zakat, ngapain datang-datang minta infak, cari sendiri. Ini harta-hartaku yang kerja aku. Ini adalah contoh dari orang yang som sombong. Padahal yang memberikan dia. Sebab, untuk mencari harta itu tadi, kepintaran ilmu. Siapa yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang memberikan Dia kesehatan, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Matanya bisa melihat jelas, lisannya bisa berbicara jelas, tangan kakinya bisa bergerak jelas. Siapa yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap nikmat yang ada di dalam hidup kita, di tubuh kita itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirnya kita ke majelis-majelis ilmu ini, hadirnya kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sholat, baca Quran, berzikir, infak, sodako, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Jadi modal kita ini sebetulnya nggak ada. Seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ta'ala maka kita wajib bersyukur kepada Allah wa yansawna nafsa jangan cinta kepada diri sendiri bangga kepada diri sendiri bangga dengan ilmunya bangga dengan hartanya bangga dengan keluarganya yang banyak sampai-sampai melupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala nah kaum muslimin dan muslimat sidang sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36 wa man ya'syu an rahman nuqayyid lahu fahuwa lahu kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ini ayat yang ke-36 wa man ya'syu an rahman barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih maka kata Allah subhanahu wa ta'ala nukoyit lahu syaitan. maka kami biarkan bersama mereka itu setan fahuwa lahu korinun yang setan ini akan menjadi teman akrab mereka mereka Makanya salah satu dari istihadnya para ulama Ketika memasuki awal bulan dari Al-Muharram Itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang salah satu doanya Allahumma as'al as'alukal isma Mina syaitan wa awliya'i Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari bujuk rayu setan dan juga bala tentranya itu salah satu doa dari istihadnya para ulah ulama karena apa? karena pada sejatinya manusia ini condong taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara fit secara fitronya nah hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia inilah yang dikendalikan oleh setan dan setan itu tadi punya bala tentara yang bisa jadi setan itu menggerakkan keluarganya berupa anaknya ketika itu. Yang setan ini bisa jadi menggerakkan bala tentaranya berupa istrinya ketika itu yang menjadi cobaan seseorang itu tadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan ini tadi untuk menafkahi keluarganya, untuk menghidupi anaknya. Bisa jadi coba cobaan. Bahkan teman kita kita lihat karirnya sukses. Kita lihat usahanya sukses. Kita lihat kehidupannya sukses. Itu setan itu cepat itu. Wah. Padahal, dia itu kerjanya dikit, badan sakit-sakitan kecil. Kok malah banyak pula dapat harta, banyak pula dapat kesuksesan. Itu ditimbulkan oleh setan di dalam diri kita, sifat iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saudara kita. Saudara kita, banyak hati kita ini kadang melihat orang sukses, melihat orang dapat nikmat. Itu seakan-akan gak ridho kita, gitu. tapi kalau melihat orang itu kemalangan, melihat orang itu tertimpa musibah, itu seakan-akan kok kita senang-senang nah, gitu, senang melihat orang tertimpa musibah. Itulah sifat iri dan dengki yang dihembus-hembuskan oleh setan. Jadi, di dalam hidup kita ini ternyata musuh. Yang paling berbahaya itu adalah musuh yang tidak terlihat. Kalau musuh terlihat, kita bisa menghindari, kita bisa menghindar dari musuh itu. Nah, kalau musuh ini tidak terlihat, setan-setan ini tadi tidak terli terlihat. Yang selalu menghembuskan di dalam jiwa kita itu tadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betul. Bagi siapa setan-setan ini dekat Menjadi teman karibnya Bagi orang-orang yang jauh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang yang tidak berzikir Tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Itulah orang-orang yang akan dikerumuni dan dikeroyok sama se setan Makanya berjamaah ini penting saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mensupport. Makanya pahala sholat jamaah kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu sampai 25 dan 27 derajat sekali kita sholat di dalam masjid secara berjamaah. Ah, orang yang sholat secara sendiri harus 27 kali sholat di rumah baru sebanding dengan satu kali orang sholat berjamaah di masjid. Itu kalau orang yang sholat berjamaah di masjid ini 27 kali pula Kalikan saja Maka nggak terkejar itu pahalanya Nah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan di dalam kita mengawali tahun baru ini Di dalam kita di berada di bulan Al-Muharram ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, usia kita tentunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mantola umuruhu wa suna amaluhu wa huwa khairun nas." Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan juga banyak amal soleh solehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesolehan. Amin amin ya rabbal alamin. Walahir Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.